Saudara-saudara yang terkasih, warga Jakarta di mana saja kalian berada, saya Yapi Tohila dengan ini menyampaikan hal-hal yang sangat penting berkenaan dengan hasil pilkada putaran kedua yang memang belum terasa hasil akhirnya. Tapi saya sudah merasakan bahwa kegagalan itu telah ada. Oleh sebab itu, sebagai relawan yang telah membangun beberapa komunitas relawan Ahok sejak tahun 2015 sampai saat ini, satu hal yang sangat penting bagi saya adalah inilah kegagalan. Kegagalan di dalam perjuangan yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Berkenaan dengan itu, melalui media ini, saya ingin sampaikan maaf sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan relawan, rekan-rekan yang pernah membantu secara materi, membantu secara supporting, bahkan membantu di dalam banyak hal untuk mendukung relawan Cinta Ahok, mendukung Diaspora Pulau Bamor, mendukung Basuki Jarot Center, bahkan mendukung organ-organ relawan lainnya, termasuk Rumah Ahok Kepulauan Seribu, yang di mana saya ada dan membangun bersama. Lebih dari 7 organ relawan saya bangun dalam rangka memenangkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta ini. Namun semuanya telah berakhir. Untuk rekan-rekan yang selama ini berada di samping saya, di kiri kanan saya, belakang saya, depan saya, bahkan tertawa dan sedih bersama, menyusun bersama rencana, melakukan aksi bersama, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dibayangkan oleh orang lain. Saya berterima kasih kepada kalian semua. Kalian memang bisa, kalian memang jago, dan kalian mampu bekerja dengan baik. Di balik itu semua, saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, saya gagal. Sekali lagi, saya gagal membawa Ahok dan Jarot ke DKI satu lagi. Apapun perhitungannya, ada kewajiban yang terjadi, saya juga ikut merasakannya. Dalam hati kecil saya, memang perjuangan belum berakhir. Memang perjuangan dan giat kita untuk Indonesia dan Jakarta yang lebih maju belum berakhir. Namun di balik itu semua, pelajaran pahit yang ada di sana. Satu hari ke depan atau 24 jam ke depan, saya akan menulis semua pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi dan mengapa sampai Ahok jatuh dan kalah. Di balik itu semua, saya masih menyimpan banyak hal, rekaman-rekaman yang terjadi dalam hidup dan kehidupan saya menyangkut kegiatan Ahok, Jarot, dan Pilkada DKI Jakarta ini. Ada hal yang tersembunyi, yang diungkapkan, ada hal-hal yang tidak dimengerti, ada hal-hal yang tidak mau didengar oleh teman-teman yang lain. Ada hal-hal yang tersembunyi yang sudah disampaikan kepada mereka, namun mereka tidak mau melakukan itu. Saya percaya bahwa ada 5 atau sampai 6 hal yang jika dikerjakan oleh tim sukses, jika dikerjakan oleh relawan-relawannya, saya pastikan hal yang seburuk seperti ini tidak akan terjadi. Malam ini menjadi bagian saya, mungkin tidur panjang kelelahan saya akan diisi dengan tidur panjang sampai sehari atau besok. Tapi di balik itu, mudah-mudahan kegagalan kita, kelelahan kita, kecapean kita menjadi pengalaman yang sangat indah bagi hidup dan kehidupan saya. Untuk rekan-rekan relawan yang bersama dengan saya selama ini di area terbuka pengadilan Ahok, di area terbuka di mana kita harus sidang bersama, rapat bersama, bahkan sidang di pinggir jalan, rapat di bawah kolong jembatan, rapat di warung tegal, rapat di daerah-daerah yang tidak biasanya kita lakukan, itu semua kita lakukan demi memenangkan Ahok. Namun kesia-siaan saya rasakan itu semua terjadi. Bagi saya, apa kata pengkhotbah itu tepat, segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu sia-sia. Hari ini saya berada di satu area yang tanpa televisi, tanpa media apapun, di tengah-tengah keramaian, di balik keramaian yang kita tidak bisa. Di tempat ini saya merasakan sebelah sana hujan yang turun,
sebelah sana hujan yang turun, sebelah atas sana guntur menggelegar. Di depan saya banyak orang yang tersenyum dan gembira. Hidup tidak jauh dari sebelah sana, masih ada rekan-rekan yang bersama dengan saya dengan wajah sedih bersama dengan saya. Mereka tidak mau menunjukkan wajahnya kepada publik. Mereka tetap dalam kesedihan dan air mata, dan saya pun bersama dengannya. Kata-kata saya ini merupakan puncak dari apa yang mereka berikan kepada saya. Opa, lakukan sesuatu supaya teman-teman yang lain tenang. Kami masih ada di sini. Selamat tinggal kegiatan relawan. Selamat tinggal kegiatan yang sekiranya bisa menjaring angin. Ahok memang bagus, tapi Ahok juga punya kekurangan. Jarot memang bagus, tapi dia juga punya kekurangan. Mereka mempunyai kepastian untuk maju, tapi di blok itu, Indonesia dan Jakarta belum bisa menerima orang-orang yang seperti Ahok, orang-orang yang seperti Jarot. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kesedihan saya belum berakhir. Selamat tinggal.